Komitmen jajaran kepolisian Polda Riau untuk menindak pelaku pembakar hutan dan lahan terus digiatkan. Selain 6 orang tersangka di Polres Bengkalis, jajaran kepolisian Polres Siak juga menangkap satu pelaku pembakar lahan bernama Pekan Situmorang di Kampung Kuala Gasip, Kecamatan Koto Gasip, Siak, Riau. Pelaku ditangkap saat berada di kebun miliknya yang masih mengalami kebakaran hebat. Berikut tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa mancis dan kayu sisa pembakaran. Dalam hal ini, pelaku sengaja membakar ranting-ranting kering dan sisa tebangan kayu untuk pembersihan di tepi kebun. Namun, tiupan angin cukup kencang membuat api terus membesar dan tidak terkendali, sehingga api terus meluas hingga membakar lahan lainnya. Polisi yang mendapat informasi langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman bersama tim gabungan. Sementara pelaku yang masih berada di lokasi saat kejadian dibawa ke Mapolres Siak untuk penyelidikan lebih lanjut. Hari pukul 14.00 di mana tersangka melakukan upaya untuk membersihkan lahannya seluas 4 hektar dengan mengumpulkan ranting-ranting dan pelepah-pelepah sawit yang ada di sekitar lahannya. Setelah itu dilakukan pembakaran, tujuannya untuk membersihkan lahan. Namun ternyata api tidak terkendali dan merambat ke segala penjuru. Sehingga menurut keterangan yang bersangkutan, setelah diupayakan untuk api dimatikan, api tidak bisa dikendalikan dan melebar ke lahan yang ada di sekitarnya. Setelah itu berdasarkan pantauan dari menara pantau pemantauan api dari perusahaan KTU di wilayah Koto Gasip. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 56 ayat 1 tentang perkebunan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Siak, Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.